BINBAS TV, Mendidik, Menginspirasi BINBAS Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukrulillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Salawatullahi wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa maw'alah wa man ila yaumil qiyamah Kaum muslimin dan muslimat dan para pemirsa Bin Bastifi dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan nikmat-nikmatnya lah kita masih bisa kembali untuk beraktivitas, kembali melaksanakan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita-kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita kembali untuk mengkaji kitab usul sunnah, yaitu pokok-pokok penting ajaran sunnah, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas at masuk bimakan alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal yaitu berpegang teguh terhadap apa yang dipegang teguh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa akidah, akhlak, ibadah dan muamalah serta segala aspek kehidupan wal iktida'u bihim dan berusaha mengikuti mereka mentauladani mereka pada pertemuan ini kita membahas selanjutnya ya tentang usul sunnah yaitu watarkul bidai wa kullu bid'atin fahiyadolalah yaitu watarkul bidai dan meninggalkan kebitahan-kebitahan. Wakulubid atin dan setiap bidah itu adalah sesat. Ini yang akan kita bahas ya setelah kita membahas tentang sunnah ya mengikuti sunnah khususnya yang dipegang teguh oleh para sahabat karena keberadaan mereka luar biasa disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperingatkan oleh Rasul agar kita ya eh, berhati-hati dengan lisan kita agar jangan menceritakan atau mencela mencerca para sahabat ya seperti yang sudah kita jelaskan kemarin ya tentang kedudukan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana seharusnya mengikuti mereka ya bahkan Rasulullah mengatakan la tasubu ashabi ya la tasubu ashabi la tasubu ashabi Janganlah kalian mencerca sahabat-sahabat saya. Janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabat saya. Janganlah kalian meremehkan merendahkan sahabat-sahabat saya. Fa wallazi nafsi demi zat yang diriku berada di genggaman tangannya. Artinya demi Allah. Lau anna ahadakum kalau seandainya salah seorang di antara kalian ada yang angfaqa uhudin berinfak satu gunung uhud berupa emas itu ma balagha mudda ahadihim wala nasifa tidak bisa menyaingi pahala mereka yang berinfak satu mud yaitu satu genggam tangan wala nasifah, dan tidak pula separuhnya ya ini menunjukkan ya kedudukan para sahabat bagaimana keikhlasan mereka di dalam berinfak ya dan mereka juga hidup pada masa sulit ya di Sakiti ditekan oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka berusaha berjuang dan berkorban harta dan jiwanya, ya sampai akhirnya Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian kita disuruh untuk mengikuti mereka, ya setelah menghormati mereka ikuti mereka, ya eh, khususnya para ur rasyidin sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam alaikum sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al min ba'di hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang al mereka mendapatkan petunjuk ya setelah aku meninggal ya al-mahdiyina min ba'di setelah aku meninggal Kemudian setelah kita disuruh untuk mengikuti mereka, jangan lupa untuk melengkapinya watarul bidai yaitu berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan bidah. Ya, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam karena itu dibuat oleh orang-orang yang datangnya belakangan. Jadi menyimpang Agama Islam ini adalah agama wahyu. Maka kita seharusnya mengikuti wahyu. Maksudnya Al-Qur'an yang itu merupakan wahyu, as-sunnah yaitu hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW alaihi wasallam itu juga merupakan wahyu. Maka sumber agama Islam adalah dengan wahyu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atau hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW alaihi wasallam itulah sunnah. Maka ya, kita berusaha mengikuti ajaran agama Islam dibimbing dengan wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, maka dengan itu kita akan selamat. Jadi jangan ya beragama itu membuat-buat hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya mengada-adakan atau ini ya disebut al bidah ya uh, bidah secara bahasa al bidah itu adalah al-jadid sesuatu yang baru, ya. Kalau secara bahasa, maka masuk semuanya sesuatu yang baru, ya. Termasuk HP itu baru, artinya pada zaman Rasul nggak ada memang. Motor, mobil, kereta api, pesawat itu adalah sesuatu yang baru, ya. Mikrofon. Ya, masjid jadi ada AC-nya. Ya, ada pengeras suara. Ya itu sesuatu yang baru. Ya. Tapi tidak semua sesuatu yang baru itu dilarang. Nah, yang dilarang adalah sesuatu yang baru dalam agama. Dalam agama khususnya dalam ibadah. Ini yang dilarang. Ya. Jadi kalau misalnya ada ustadz pakai motor atau bawa HP, ya bukan berarti ustadznya melakukan bid'ah itu. Ya. Eh, HP itu bid'ah. Iya, secara bahasa. Tapi yang dilarang adalah secara istilah. Ya, secara istilah yang namanya bid'ah Ya, Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah mengatakan yang namanya bid'ah kullu ma walam yadulla alaihi syar'u. Setiap sesuatu yang dilakukan di mana syariat tidak memberikan dalil. Artinya enggak ada dalilnya dari syariat. Ya, itu adalah bid'ah, sesuatu yang baru Ya. Tapi kalau ada dalilnya, itu namanya ittiba, bukan bid'ah. Ittiba dalil mengikuti dalil. Dan kita memang diperintahkan untuk ittiba dalil mengikuti dalil yang ada. Ya, jadi bukan ya mengikuti pendapatnya orang. Oleh karena itu kemarin kita juga sudah sebutkan perkataan Imam Al-Auza'i ya rahimahullah yang meninggal tahun 157 hijriyah <tik> alaika bi athari man salaf wa in rafadukan nas wa iyaka wa ara arrijal wa in zakhrafuhu laka bil qawli hendaklah kamu berpegang teguh kepada asar-asar para salaf ya walaupun orang-orang tidak menerima kamu menolak kamu wa iya dan hendaklah kamu menjauhi pendapat orang-orang yang ada wa in hula walaupun mereka menghiasi perkataan itu menjadi indah ya maka kata-katanya indah tapi ternyata tidak ada dalilnya nggak ada tuntunannya maka kita berusaha mengikuti yang ada dalilnya, mengikuti yang ada tuntunannya dari Rasul dan para sahabat sahabatnya. Eh, para ulama kita ketika mendefinisikan bid'ah, ya mengacu kepada, ya tidak ada dalilnya. Termasuk diantaranya. Definisi yang dibuat oleh Imam Ash-Shatibi Rahimahullah Di dalam kitabnya Al-Iqtisam Ya ketika beliau Mendefinisikan bid'ah Yaitu Ya Yang namanya bid'ah Adalah Ya Sesuatu Tariqah Mukhtar Suatu tata cara Yang Mukhtar Ahfiddin dibuat-buat Direkayasa Dalam agama nah, Ini ya, Ini yang sering dijadikan sebagai rujukan Oleh para ulama Definisi dari Imam Ash-Shatibi Rahimahullah ya, Tentang definisi bid'ah Tariqatun Mukhtar Afiddin Tuduhi syariah Yang itu menyerupai Ajaran syariat Ya Yuksadu bisuluki alaiha al Fit ta'abud yang dimaksudkan dengan menempuhnya itu adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah atau para ulama ya Mempermaks definisinya supaya mudah dipahami Yang namanya Al-Bid'ah Tariqatun Fiddini muhtaroah Ya, suatu tata cara Yang ada di dalam ajaran agama Yang itu dibuat-buat oleh orang Ya, Tuduhi Syariah Yang itu menyerupai ajaran syariat yuksadu biha taqarrub ilallah Ya. Yang dimaksudkan dengannya dengan tarekat tersebut, dengan tata cara tersebut adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini kita perhatikan. Pertama, tarekatun ya fiddin ya jadi suatu tata cara yang ada dalam agama ya jadi kalau bukan dalam agama itu bukan bid'ah yang dilarang yang kedua ya muhtaroah direkayasa dibuat buat padahal dari syariat nggak ada tuntunannya seperti itu yuk satu pihak ila Dimaksudkan dengan tata cara yang dibuat itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu yeah? wa taala. Ya. Kemudian <tuh, <tuh, walam alaiha, walam yakum dalilun Dan tidak berdiri di atasnya di atas tata cara tersebut Dalilun sahihun syar'iyun Dalil sahih Yang berasal dari syariat Ya karena ada dalil Tapi dibuat-buat Jadi yang gak sahih dari syariat Atau mungkin dalilnya adalah Hadis do'if Ya maka gak sahih dari syariat Aslan wa wasfan. Jadi tidak ada dalilnya Yang sahih dari syariat Baik secara asalnya maupun secara sifatnya aslan wa wasfan ini lima kriteria perbuatan beda ya jadi yang pertama adalah dalam masalah agama ya tata cara yang dibuat-buat dalam masalah agama dalam ya agama Ya, kalau bukan dalam agama maka mungkin itu merupakan adat kebiasaan atau apa begitu. Tapi kalau sudah menyangkut ini dalam agama Islam, ya tata cara beribadahnya begini, tata cara bersolawatnya begini, tata caranya berpuasanya begini, ya artinya tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya dari Rasul. Ini. Ya kemudian Ya, tata, sorak, tata cara sholatnya mungkin ya, atau tata cara, tata cara ibadah yang lain. Ya, jadi ya, ini pertama. Ya, dibuat-buat yang kedua. Ya, artinya nggak ada tuntunannya dari syariat jelas, hanya dibuat-buat oleh orang. Yang ketiga ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tata cara yang dilakukan tersebut, ya, kemudian yang keempat, tidak ada dalil yang sohih yang berasal dari syariat melandasinya. Yang kelima, ya, eh, tidak ada asal maupun sifatnya dari syariat. Ya, dari syariat nggak ada asalnya. Ya, mungkin, ya, asalnya ada. Tapi ternyata sifatnya tidak dituntunkan oleh syariat, dibuat-buat oleh orang sifatnya. Ya contoh, solawat. Solawat itu ada asalnya dari syariat. Ya, bahkan Allah memerintahkan untuk bersolawat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, ya. Maaf ya dalam apa ayat Al-Qur'an disebutkan Inna Allaha wa malaikatahu yushalluna 'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. ini ada asalnya dari syariat, dari Al-Qur'an. Dan juga dari sunnah Karena Rasulullah mengajari selawat para sahabat dan Rasulullah mengatakan Man wahidatan biha ashra. Atau dalam hadis-hadis yang banyak sekali Yang sahih dari Rasul Tapi ini Tata cara solawat ada solawat nariah ada solawat wahidiyah, ada solawat apa namanya macam lagi. Nah, ini hmm. adalah yang tidak ada tuntunannya dari Rasul. Kalau kita bersolawat, oh masya Allah, ibadah bagus ya, yeah. tapi nggak usah dibuat solawat. Apa namanya? E, seribu kali atau solat, berapa kali ditentukan solawat sepanjang malam? Terus, lafaznya begini dan seterusnya. Nah ini yang tidak ada tuntunannya dari syariat. Maka, mari kita berusaha. Ya, untuk mengikuti apa yang datang dari syariat, ya, jadi bukan dibuat buat oleh orang. Ya, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, pinbas TV, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sekali lagi, Salawat itu ada asalnya. Tapi tata caranya begitu Harus begini solawat itu Terus kemudian ditentukan Ya harinya atau waktunya atau tempatnya atau kefiah tata caranya eh, ini yang tidak ada ya dasarnya dari syariat ya nggak ada sifat solawat seperti itu dari syariat begitu loh sehingga ini dikatakan bid'ah juga karena sifatnya nggak ada dari syariat Apalagi kalau nggak ada asalnya dari syariat. Ya. Hanya. Ya. Diyakini oleh orang itu kan baik. Ya. Itu kan baik. Ya, tapi kan nggak ada asalnya dari syariat. Al-Quran yang nggak ada. Ya. Contoh dari nabi nggak ada. Para sahabat juga nggak melakukan. Ya maka kita berusaha untuk tidak melakukannya agar tidak masuk dalam perbuatan bid'ah ya perbuatan yang ya menyimpang dari sunnah menyimpang dari syariat ya apalagi dikatakan dalam usul sunnah ya fakullu bid'atin maka setiap bid'ah itu adalah sesat artinya bid'ah yang secara istilah itu sesat. Ini juga bukan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah saja. Ya, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ya, beliau mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur ya, fa kullu muhdatsatin bid'ah. Ah. Dalam tambahan Imam Nasai, wa kullu atin dolalah, wa kullu dola tin final. Ya, wa iya kum wa muhdasat selumur, fa inakulam muhdasatin bid'ah, wa kuladolalah tin final dalam tambahan Imam Nasai. Ya, jadi setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini perkataan Rasul saw. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan, oh ini kan bid'ah baik, enggak. Rasul cuma mengatakan, ya wakul dolala. Begitu sesat. Kalau ada yang baik, ya bid'ah ada yang baik. Itu bid'ah secara bahasa. Seperti perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengatakan, ya nikmatul bid'ah Seindah-indahnya bit'ah adalah ini. Ya, artinya ya sesuatu yang baru, yang indah. Jadi bit'ah secara bahasa yang dimaksud ya yaitu pada masa sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah dikerjakan sholat tarwih secara berjamaah. Pada awal-awal kepemimpinan sahabat Umar radhiyallahu anhu juga tidak pernah dikerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian dengan kecerdasan dan kecemerlangan akal sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat orang salat ya satu imam, tiga makmumnya, satu imam, empat makmumnya, satu imam, lima makmumnya. Ya, enggak teratur dilihat enggak enak. Akhirnya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih dengan satu imam saja, yaitu ya sahabat yang mulia Ubay, Ubay bin Kaab radhiyallahu anhu menjadi imam, ya kadang bergantian dengan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu menjadi imam sholat tarawih. ya setelah dilihat begitu indah. Ya, baru sahabat yang mulia Umar mengatakan nikmatul bid'ah Seindah-indahnya hal yang baru adalah ini. Salat tarawih secara berjamaah. Dulu ya, salat tarawih berjamaah pernah dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab menghidupkan kembali salat berjamaah. Ya menghidupkan kembali. Nah Rasul pernah meninggalkan hanya beberapa kali saja mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Ya lalu beliau tinggalkan karena khawatir nanti mbok dikira sholat tarawih ini wa, wajib oleh umatnya. Karena itu pada keesokan hari Rasul nggak datang dan mengatakan tidaklah ada yang menghalangi saya untuk sholat tarawih bersama kalian. Kecuali karena saya khawatir sholat tarawih ini dianggap wajib oleh kalian. Begitu. Itu alasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang berjamaah sholat tarawih. Ya sekaligus ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat tarawih itu sunnah. Ya bukan wajib. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini menjadi Kebiasaannya orang-orang yang soleh Orang-orang yang baik Ya, yeah, salat tarweh Kalau Di bulan Ramadan Ya, yeah, selain bulan Ramadan namanya salat malam Atau salat tahajud Ya, yeah, begitu Begitu juga perkataan Imam Syafi'i Rahimahullah Ketika beliau mengatakan Al-bid'atu bid'atani Bid'ah itu ada dua sesuatu yang baru itu ada dua. Ya. Fa kullu ma wafaqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mahmudah. Maka setiap sesuatu yang baru yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah sesuatu yang baru yang mahmudah yang terpuji. Ya. Yeah. Dan setiap sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fahuwa madhumah maka itu adalah tercelah jadi ini maksud dari perkataan Imam Syafi'i al bidatu atau ya bid mahmudah wa bid atun maksudnya adalah bid secara bahasa ya sesuatu yang baru yang sesuai dengan sunnah namanya mahmudah terpuji kalau sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan sunnah namanya mazmumah, tercela. Yang namanya tercela kita berusaha untuk meninggalkannya. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kaum muslimin ya dan muslimat para pemirsa Bin Bas TV dimanapun anda berada yang mudah-mudahan Allah Selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Jadi, jelaslah bagi kita supaya kita ini, ya, mengetahui apa hakikat bid'ah, tidak sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, gak banyak bid'ah secara bahasa. Ya, begitu juga, tidak semua yang berbeda dengan kita, kita katakan bid'ah. Karena bisa jadi dia punya dalil, kita pun punya dalil. Ternyata semua dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu bukan bid'ah. Yang penting itibaud dalil. Mengikuti dalil. Ya, dan juga mengikuti ulama. Karena ulama menggunakan dalil. Itu yang penting. Ya, jadi jangan mengikuti orang-orang yang ada ternyata nggak ada dalilnya. Ini oleh karena itu karena itu Imam Fudail bin Iyad rahimahullah salah seorang ulama yang meninggal tahun 181 hijriah 187 hijriah Imam Fudail bin Iyad ya Abu Ali ya rahimahullah beliau mengatakan ittabi tariqal hudah wala salikin wa iyyaka dhalalah wala halikin ikutilah jalan petunjuk jalan kebenaran wala dan jangan mempengaruhi kamu karena salikin orang-orang yang menempuhnya itu sedikit Ya jalan kebenaran tapi kok sedikit yang menempuhnya? Gak usah terpengaruh, gak usah berkecil hati karena pada hakikatnya kita menempuh kebenaran ada dari zaman para sahabat ya para tabiin dan seterusnya sampai kita kita banyak yang mengikutinya. Cuma pada saat itu kita aja sedikit, maka gak usah berkecil hati. Walayatur kakilatus salikin dan jauhilah oleh kamu berhati-hatilah kamu terhadap jalan-jalan kesesatan jauhi iya kak ya jauhilah olehmu jalan-jalan kesesatan halikin. dan kamu jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan yang mengikuti banyak luar biasa. Ya, tapi ternyata sesat karena nggak ada dalilnya, nggak ada petunjuknya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada dalilnya. Maka kita nggak usah ikut ikutan lah. Ya, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa bin Bas TV dimanapun anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu Ya, memberikan ya rahmatnya kepada kita semua marilah kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak ada dalilnya kita berusaha untuk beralih kepada mengikuti dalil karena kewajiban kita adalah ittiba'ud dalil mengikuti dalil bukan mengikuti pendapat orang tapi mengikuti dalil dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Ya. Oleh karena itu, ya, sungguh mulia orang-orang yang berusaha untuk ya mengikuti dalil. Ya, dan tercela bagi orang-orang yang tidak mau untuk mengikuti dalil. Ya atau seperti yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas kemarin itu. Ya. Yeah. Ketika membahas dan mengatakan as-sunnah safinatu nuh man, naja wa man anha Sunnah diibaratkan seperti bahtera Nabi Nuh, maka siapa yang mengikuti sunnah, mengikuti bahtera Nabi Nuh, dia akan selamat. Dan siapa yang meninggalkan bahtera Nabi Nuh tidak mau mengikuti sunnah ghori kok dia akan tenggelam, dia akan binasa. Ya, maka marilah kita berusaha untuk ittiba sunnah atau ittiba dalil ya karena di dalam kita mengikuti sunnah banyak sekali ya keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan keistimewaan keistimewaan ya dan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak ada dalilnya, itu akan sia-sia. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amalan Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunia Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah Kul katakanlah wahai Muhammad Hal nunabbi'ukum Maukah kami beritahu kepada kalian Maukah kalian kami beritahu Bil aksarina a'malan Orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya Lalu Allah mengatakan Dalam 104-nya Alladzina fil hayati dunya yaitu orang-orang yang sesat amal usaha yang mereka lakukan pada waktu hidup di dunia karena nggak ada petunjuknya nggak ada dalilnya sesat ya fil wahum dan mereka mengira mereka adalah orang-orang yang berbuat baik ah ini maka yang namanya kebaikan tidak cukup hanya dengan kira-kira, atau "ah, ya, kita menganggap baik itu kok enggak eh, cukup?" Ya, yang namanya kebaikan harus ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, itu berarti kebaikan dan mesti baik, dan itulah kebenaran ya yeah, yang namanya kebenaran itu kalau ada dalilnya dan yang namanya kebenaran mesti baik dan membawa kebaikan namun ingat tidak semua yang dianggap oleh orang-orang suatu kebaikan itu benar karena bisa jadi orang-orang menganggap suatu kebaikan ternyata tidak benar karena nggak ada dalilnya ya yeah. jadi menganggapnya baik tapi ternyata nggak ada dalilnya berarti nggak benar ya jadi sekali lagi tidak semua yang dianggap oleh orang-orang suatu kebaikan itu benar ya maka yang namanya kebenaran dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah ya Al-Hakku rabbika yang namanya kebenaran itu dari Robmu, Allah yang ada dalam Al-Qur'an atau lewat lisan Rasul-Nya Allah, yang ada di dalam As-Sunnah, maka itulah kebenaran. Dan yang namanya kebenaran mesti baik dan membawa kebaikan. Ini ya, kita berusaha untuk tarkul bidah, meninggalkan perbuatan-perbuatan bidah yang tidak ada dalilnya, yang tidak benar. Ya. Karena apa? Fakullu Maka setiap bid'ah Setiap yang tidak ada dalilnya Atau bahkan menyimpang dari dalil fahyadolalah, maka itu sesat Ya Maka kita berhati-hati Mengikuti dalil Berarti mengikuti sunnah Mengikuti sunnah Janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim Qul katakanlah wahai Muhammad in kuntum tuhibbunallah Hai orang-orang yang beriman jika kalian cinta kepada Allah fattabi'uni maka ikutilah aku Jadi mengikuti Rasulullah merupakan bukti cinta seseorang kepada Allah Lalu apa? Didapatkan yuhbib wah. Kalau kamu mengikuti Rasul, Allah akan mencintai kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian kalau kalian mengikuti Rasul. Maka betapa indahnya mengikuti Rasul. Betapa senangnya mengikuti sunnah. Sebagai bukti cinta kita, kita kepada Allah dan bahkan akan mendapatkan mahabbat Allah dalam hidup ini, cinta Allah kepada kita, dan akan mendapatkan ampunan Allah di dunia ini. Ya, yeah. dan Allah adalah zat yang maha, pengampun lagi maha, penyayang. Kau muslimin dan muslimat, para pemirsa Bin Baj TV, di manapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah, subhanahu wa ta'ala selalu yang memberikan hidayah kepada kita-kita semua agar kita bisa berjalan di atas jalannya Allah yang lurus jalan yang diridhoi olehnya yaitu dengan mengikuti Rasul dan para sahabat-sahabatnya marilah sekali lagi ya poin yang Kedua ini atau tema yang kedua ini watarkul bidai wa kullu bid'atin fahiyadhalalah meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah ah, dan setiap bid'ah ah itu adalah sesat kita perhatikan supaya kita bisa merubah kehidupan kita kepada kehidupan sunnah kehidupan yang penuh dengan cinta Allah kehidupan yang penuh dengan ampunan Allah subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah sebagaimana ya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31 ya yang tadi sudah kita sebutkan. Baiklah ya demikian ya uraian singkat dari kitab Usul Sunnah poin yang kedua setelah at-tamassuk bima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim Lalu yang kedua adalah watarkul bidai wa kullu bid'atin fahiya Mudah-mudahan kita bisa mencerna dan memahaminya ya kemudian kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya demikian wallahu taala a'lam bissawab. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh